Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini, saya datang kepadamu dengan berbagai perasaan dalam hati saya, rasa takut, khawatir, dan gelisah terus ada dalam diri saya. Karena perasaan ini pula lah saya tidak lagi dapat merasakan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberikan ketenangan dan kelegaan dalam hati dan diri saya. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dalam hidup saya.